Saudara-saudari, hari ini seperti yang telah kita saksikan sebentar tadi sebelum bermulanya Misa Kudus ini, di mana kita telah melihat, ramai lihat saudara-saudara kita telah menjadi ketuhan. Dan seperti mana yang telah mereka nyatakan ya pada calon saudara tadi dan para penjamin, di mana mereka mau iman dan pada masa yang sama mereka mau kehidupan yang kekal. Dan saya percaya juga bahwa kamu datang untuk belajar. Jadi ketentuan bukanlah kamu menerima urutan paksaan daripada ibu bapa kamu, orang-orang tertentu supaya kamu datang ke sini. Karena pengalaman kamu dalam hidup kamu, ya, di mana kamu pernah mengalami hadirat Yesus di dalam kehidupan kamu, banyak perkara yang berlaku lalu kamu menyatakan ya, inilah saya. Dan ada beberapa perkara yang telah disentuh sebentar tadi dan lalu kamu menyatakan ya, kami bersedia. Di mana yang pertama, kamu harus percaya kepada Allah, pencipta semesta alam. Jadi bapak-bapak, hanya satu Tuhan yang kita dilahirkan di dunia ini bukanlah otomatis ya saudari. Karena Tuhan mempunyai makna, purpose, misi yang telah diberikan kepada setiap kita, setiap kamu. Tuhan telah mencipta kamu karena ada sebab, ada misi yang harus kamu, kita laksanakan di dunia ini. Mesti ingat itu. Dan kamu mesti mengakui Kristus sebagai penyelamat dunia. Ya, nama lain yang menjadi penyelamat kita harus dari kita masih punya iman dan kamu mau kehidupan kekal. Sekiranya kita tidak iman sesekali para kehidupan, jadi kehidupan kekal itu tidak akan terima. Tidak ada nama-nama lain yang boleh memberi penyelamatan kepada kita, hanya Yesus Kristus Tuhan kita saja. Di luar sana kita lihat banyaknya publicity ataupun orang-orang tertentu yang mengatakan sekiranya kau percaya saya, kamu akan disembuhkan, kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi seperti yang kamu ingini. Tetapi mereka tidak mengatakan kalau kamu menerima percaya dengan apa yang saya lakukan, kamu diselamatkan. Tidak benar. Yesus pada hari ini telah menyatakan, sekiranya kamu menerima saya, kamu bukan saja diselamatkan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan akhirnya dia katakan di sini, saudara-saudari harus mendengarkan sabda Kristus dalam Injil dan hidup sesuai dengan tawaran dan semangatnya. Seperti yang kita dengar pada hari ini, ya benar dalam Injil itu kita melihat bagaimana peristiwa di antara Martha, Maria, dan juga Yesus. Dan kita akan melihat dengan sebentar nanti. Dan saudara-saudari, saya teringat seorang beliau yang mengatakan, sepatutnya, seharusnya para ibu bapa generasi yang sudah dahulu sebelum kami menunjuknya pada dunia, seharusnya mereka menunjukkan teladan, contoh baik kepada kami orang-orang muda, supaya kami membesar, kami tumbuh dalam iman kami seperti mana mereka menunjukkan kepada kami. Dan memang benar
saya sendiri tersentuh dengan apa yang dia kongsikan dengan saya. Itu benar. Jadi siapa lagi yang menjadi model dari kasus ini? Hanya satu model, yaitu Yesus sendiri. Tetapi Yesus itu sudah kita terima dan hadir di setiap kita. Lalu kita hanya berdiam diri. Dan inilah harapan tiap gereja, para pemimpin, para penanggung, supaya saudara-saudara kita ini, para teman-teman, dapat belajar, rajin, tekun. Walaupun temponya agak lama, tetapi segala apa yang kamu belajar itu tidak akan sia-siakan kamu satu hari nanti. Dan bagaimana kita sesudari, ya, sebenarnya kembali, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Dalam Injil terakhir ini, Maria telah memberi contoh, yaitu dengan duduk menerapkan Yesus. Yesus adalah sabda itu sendiri, sabda yang berbicara. Dan dengan demikian, dia mengambil bahagian hidup dan perjamuan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam pembacaan yang kedua itu, kita lihat Rasul Paulus sendiri. Dia pelayanannya itu berkaitan dengan Maria. Dia tugas Rasul Paulus yang di dalam pembacaan kedua itu di mana? Dia menjadi pelayan sabda dan memberitakan Kristus.